kawan-kawan, selepas ini kita langsung melanjutkan perjalanan menuju Dieng. Nah, di sana ada beberapa objek wisata juga, ada berupa candi dan informasinya ada apa namanya itu Telaga Warna, dan juga masih ada tempat-tempat lain yang tentunya menarik. Nah, kawan-kawan, perjalanan kami menuju ke Telaga Warna yang ada di Pegunungan Dieng ini sangat asik sekali, kawan-kawan. Terlihat pemandangan sangat indah sekali. Jadi jangan kemana-mana, terus ikutin kami. Jangan lupa dukung kami, kawan-kawan, dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya.
Nah, kawan-kawan, ternyata telaga warna ini sangat indah sekali, kawan-kawan. Terasa bau belerang ada di ujung hidung. Jadi, jelas air ini sudah mengandung belerang ya, kawan-kawan. Nah, kenapa sih namanya jadi telaga warna? Jadi begini kawan-kawan, telaga warna ini warna airnya bisa berubah kapan saja tergantung cuaca. Jadi kemarin ada keluarga telaga atau saudara yang bermain di sini, mereka ada mendapatkan danau ini berwarna biru atau bisa berwarna putih ataupun berwarna kuning lah seperti itu.
Nah, itu dia tadi kawan-kawan, perjalanan kami menuju Telaga Warna. Jadi setelah dari Telaga Warna ini kita akan mencoba berjalan atau mengunjungi candi yang ada di Pegunungan Dieng ini kawan-kawan. Jadi ikutin terus ya, jangan lupa tetap dukung kami. Dan tunggu kelanjutannya pada vlog selanjutnya kawan-kawan.